Halo teman-teman Owner Pet, welcome back to my YouTube channel Owner Pet. Hari ini Owner Pet dan Gocha Hamster mengajak teman-teman Owner Pet sekalian mendekor kandang si Gocha dan mengedukasi sedikit tentang hamster ke teman-teman. Oke teman-teman Owner Pet, di sini kita sudah sedia kandangnya si Gocha dan perlengkapan mainannya. Dia ada running well, ada tempat makan, ada tempat pasir, ada pasir mandi, ada rumah-rumahan juga, serta serbuk kayu untuk si Gocha. Nah ini dia, langsung saja kita dekor, kita taruh dulu ya teman-teman si Gochanya di tempat lain. Ini dia. Oke teman-teman Owner Pet, di sini sudah ada kandang akrilik ketebalan 5 mm. Nah, ini tuh adalah kandang standar dari dwarf hamster yang dimana itu ukurannya 80 x 50 x 50 cm. Nah, ini aku ambil standar Jerman. Jadi ukurannya masih 80 x 50, sementara untuk Syrian hamster itu kalian harus punya sekitar 100 x 50 cm x 50 cm atau boleh 120 x 50 cm. Nah, di sini kita akan menggunakan sama bedding yang tebal untuk kandang hamster kita. Oke, langsung saja ya kita eksekusi ya guys. Oke, yang pertama itu bebas kalau untuk mendekor, yang penting kalian ketebalan dari beddingnya itu sendiri boleh 10 sampai 20 cm. Sebenarnya yang bagus itu adalah 20 cm ya teman-teman, karena hamster dia adalah hewan yang suka membuat lubang atau bikin burrow. Nah, untuk sekarang kita pakai sekitar 10 sampai 12 cm saja, jadi itu sekitar segini teman-teman beddingnya. Jadi kita nggak pakai yang 20 karena kandang ini aku udah terlanjur bikin ada ininya. Jadi kita ambil 10 sampai 12 dan itu untuk dwarf hamster dia masih bisa menggali-gali. Oke, langsung saja. Nih, untuk bedding sendiri aku pakai padovan lagi wood chips karena dari wood chips itu sendiri dia punya kayunya halus dan nggak begitu kasar serta tidak ada kasar-kasaran, maksudnya kayu-kayu yang gede-gede yang kasar itu yang ada di dalam sini. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja kita tuang sekitar setengah dari bedding ini. Ini adalah bedding recommended dari Owner Pet. Selain itu juga ada merek German Horse ya teman-teman, yang dimana itu benar-benar tidak berbau juga serta halus teman-teman. Jadi ini sudah rekomen dari sana. Kalau misalnya kalian tidak menemukan bedding ini, kalian bisa ganti ke Chipsy yang lebih mudah ditemukan. Nih langsung saja kita isi ya teman-teman. Banyak banget di antara teman-teman yang mungkin mengira pelihara hamster itu adalah hewan yang murah dan sangat gampang dipelihara. Tapi bagaimanapun juga, semua hewan itu berhak mendapatkan kenyamanan ya teman-teman. Jadi kalau udah pelihara itu harus bertanggung jawab terhadap hewan itu. Jadi kalian jangan sembarang-sembarang pelihara, nanti kan ujung-ujungnya mati kan, kasihan teman-teman. Nah, ini kita coba rapiin dulu. Nah, ini belum sisanya. Nah, ini dia bentuk serpihan dari si wood chips. Ini tuh nggak ini lumayan halus sih menurut Owner Pets.
dan ini belum orang efek temukan yang kasarnya ya teman-teman. Terus untuk wanginya sendiri untuk sementara orang efek tidak mencium wangi-wanginya ya. Nggak tahu sih, di situ kan ada tulisan wangi lemon, cuman kita belum tercium nih bau lemonnya. Nah selanjutnya kita akan bikin burownya ya teman-teman, maksudnya tuh tempat kayak rumah-rumahan gitu, tapi nanti di saat dia gali di situ ada lubang gitu ya. Kita mau taruh yang ini dulu nih, terowongannya di dalam sini. Jadi nanti suatu hari dia sedang menggali-gali, ketemulah dia dengan lubang ini ya teman-teman. Terus next di dalam sana owner pets akan meletakkan rumah ini. Nah di dalam sini nih teman-teman. Iya. Jadi nanti dia bisa sembunyi juga kalau misalnya dia menemukan rumah itu. Oke okay, next. Kita tambah lagi serbuk kayunya. Nah untuk bedding ini sendiri teman-teman pasti banyak tanya, ini berapa lama sih kak diganti gitu ya. Nah kalau misalnya seandainya bedding kalian itu tidak ada semut atau serangga yang masuk, kalian boleh sampai 3 bulan mengganti bedding ini, bahkan ada yang sampai lebih, bisa sampai 6 bulan sekali. Nah namun kan kita tidak tahu kondisi apa yang terjadi, misalnya terjadi masuk kuman lah, lalat, atau ada hewan-hewan kayak serangga-serangga gitu, sebaiknya kalian langsung ganti. Tapi di sini kalau misalnya owner pets pernah waktu sebelum ini menggunakan setebal ini, owner pets ganti itu 2 bulan ya teman-teman owner pets. Jadi cukup hemat kalau misalnya teman-teman pakai beddingnya tipis, itu kan setiap seminggu sekali teman-teman harus ganti kalau tipisnya banyak, terus kanannya kecil. Nah ini teman-teman bisa ganti 2-3 bulan sekali aja, jadi cukup hemat. Walaupun kelihatannya di awal tidak hemat. Selain itu hamster juga dia tuh hewan yang suka bikin lubang. Jadi kita kasih dia bedding atau tempat tidur yang tinggi beddingnya, karena di alamnya sendiri dia memang suka gali-gali bikin lubang. Sama seperti si bamboret yang suka ngeburrow. Oke, ini kita sudah tutup tadi rumahnya. Sekarang kita taruh dulu ini untuk alas running well. Kita akan taruh di dalam sini ya teman-teman. Nah biasa si Gocha tuh juga suka masuk di bawah sini nih, dia bikin lubang. Nih kita pakai running well-nya yang 25 cm. Ini sebenarnya untuk lebih cocok untuk sirian hamster. Tapi karena yang running well aku yang ukuran 21 cm itu lagi mampet, kita pakai 25 cm. Ini yang 21 cm, cuma nih kan lagi mampet nih. Jadi kita nggak pakai dulu sementara. Agak lama gitu putarannya, jadi kita pakai yang 25 cm. Untuk standar sendiri dwarf hamster itu 21 cm sebenarnya, cuman karena lagi kurang oke aja tuh, kalau ini kan tuh kita pakai yang ini aja. Terus sekarang kita masukin rumah-rumahan ini. Aku nggak tahu nih juga baru, ini kayu kopi natural, nggak ada dicat-cat. Kita coba dulu, kalau sempit kita ganti yang lain. Ini bagian sini itu kita tinggiin guys, jadi seperti ada daratan tinggi dan daratan rendah. Next teman-teman bisa sebenarnya untuk kandang sendiri, ini preferensi lagi, yang penting ukurannya sesuai standar. Kamu mau bikin dari akuarium boleh, dari kayu dan akuarium, maksudnya kayu dan kaca juga boleh, mau akrilik boleh, mau dari kayu juga boleh, yang penting yang teman-teman suka aja lah gimana, yang penting standarnya sesuai. Oh masih kurang kuat guys, jadi kita harus tambah lagi, masih goyang, masih turun-turun dia.
Nah, untuk chip ini sendiri isinya 4 kilo. Jadi teman-teman sepertinya bisa pakai ini, kalau untuk kandang ini setengahnya, jadi 2 kilo ya. Jadi teman-teman untuk pelihara hamster mulai sekarang tinggikanlah beddingnya, karena hamster kamu suka memburau, terutama yang dwarf hamster ya. Sirian sih setahu aku ada yang suka, ada yang enggak. Kalian harus tahu dulu karakternya gimana, boleh dicobain dulu mau pakai kandang yang gimana, karena kadang-kadang Sirian dia lebih suka enggak bikin lubang, tapi ada juga yang suka. Jadi kembali lagi ke karakter si hamster. Nah, untuk kandang akrilik ini sendiri menurut aku juga gampang. Kalian tinggal lap dan semprot aja, terus dibersihin, dilap. Terus dia nggak yang seberat kaca juga, kaca yang tebal ya teman-teman. Jadi ya lumayan lah ya. Untuk pemeliharaan hamster sih bagus pakai akrilik. Nah, ini kita bikin lubangnya di situ. Nah, next setelah kita bikin lubang, kita taruh lagi bu ya ini. Kalau gitu ini di atas aja bagian sini. Nah, di sini kita mau taruh tempat pasirnya ya teman-teman owner pets. Tempat pasirnya kita pakai yang ini kayu-kayuan natural juga. Ini dia juga bisa di adjust, kamu mau pakai kayak gini tuh juga bisa, ini tergantung sih, terserah. Cuman kali ini kita mau menggunakannya untuk sebagai tempat pagar pasir gitu ya. Sekarang kita buka ini pasir mandinya yang original Sunbee. Ini tidak ada wangi-wangiannya. Kita tuang ke dalam sini. Untuk kali ini kita tidak pakai kokopit ya teman-teman. Terus next kita kasih tempat makan di sini. Nah, ini kita kasih batu supaya pagernya nggak didorong ya teman-teman. Jadi kita kasih batu sedikit supaya pagernya aman, jangan sampai didorong-dorong. Kita tambahin serbuk kayu karena di sini agak kasar teman-teman di dalamnya, jadi kalau si Gocha mau naik dia bisa naik ke situ. Terus ini kita gantung botol minumnya. Nah, di sini kita memang bikin pintu ya teman-teman. Jadi buat ngebersihin itu, misalnya kan karena di atas ini aku naroknya di atas rak biasanya. Tangan tuh masih bisa nih ngelap ini, terus rapiin dikit tuh tangan bisa dari sini. Jadi nggak perlu terlalu buka-buka pintu atas. Oke, sekarang kita taruh biji-bijian atau yellow foxtail millet dan sorghumnya. Itu adalah merupakan biji-bijian yang bagus untuk kesehatan hamster. Sebentar ya, aku ambil dulu. Oke guys, ini kita akan fungsikan sebagai tangganya nanti. Dan next, di depan kita ini sudah ada yellow foxtail millet, sorghum, white sorghum yang ini. Bentar ya. Ini white sorghum.
Nih bentuknya seperti ini. Ini bagus banget untuk hamster karena proteinnya tinggi, fatnya nggak begitu tinggi, ada magnesium, zat besi, ada vitamin D1, 2, 3, sampai 5 kalau nggak salah ya teman-teman, koreksi kalau salah. Terus ini yang red sorghum, sama, hampir sama. Terus yang ini yang black, yang ini. Nah ini akan kita taruh di kandang si Gocha hamster sebagai penghias dan sebagai cemilannya dia. Kalau kalian mau beli, ini ada di Tokopedia kita. Okay, dan Shopee. Ini bebas, ini kalian terserah sih mau taruh. Yang penting itu dia bisa menggapainya. Terus next, ini boleh kita taruh di sini untuk hiasan aja. Jadi dia bisa naik ya teman-teman. Kalau dia mau pergi main ke sini, kita bikin dia bisa naik gitu. Mungkin agak terkesan penuh ya teman-teman. Tapi sekali-sekali nggak apa-apa. Kemarin tuh terlalu sepi juga kandangnya. Jadi kali ini dia boleh zret-zret. Bisa sih dia naik zret, dia main sini terus dia ketemu ini deh. Terus next, tinggal kita taburkan mountain meadow herbs atau mixed herbs dan rumput grass yang bagus untuk kesehatan small animals. Ini kalian bisa dapatkan di Tokopedia dan Shopee kita. Ini merek Burgess, udah rekomendasi dari vet sendiri from England. Oke, kita buka saja. Ini bisa kalau untuk kelinci, kalian bisa jadiin topper makanan. Untuk hamster itu dia juga sebagai cemilan. Jadi kalian tinggal taburin begini aja nih, nanti dia sambil main sambil dia makan. Ini sebagai topper dan wangi banget, kayak bau herbs banget guys. Oke guys, walaupun sedikit mini kandangnya tapi tetap sesuai standar. Burrow juga udah cukup. Ini topper-toppernya udah seperti di alamnya sendiri ya teman-teman. Kalian jangan lupa order di Shopee dan Tokped kalau mau samaan dengan si Gocha hamster ya teman-teman owner pets. Oke, sekarang waktunya kita masukin si Gocha hamster ke kandang ini. Apakah bagaimana reaksinya? Ayo kita ambil dia dulu ya teman-teman. Oke guys, ini si Gocha hamster, ini dia. Dia adalah winter white golden red eye. Waktu itu dia dikasih ke toko, dihibah gitu aja sama kandang-kandangnya. Nah, kebetulan waktu itu kita juga lagi nggak ada hamster ya teman-teman. Jadi kita terima. Dan sekarang kita udah bikin kandangnya yang seperti ini dan pelihara dia di bawah di lantai 1. Bagi teman-teman yang mau lihat dia boleh banget datang ke toko langsung sambil shopping-shopping. Nah, aku cerita sedikit juga untuk hamster sendiri. Tadi aku udah bilang sekarang pelihara hamster itu peliharalah dengan sebaik-baiknya, walaupun dia mungkin bisa dibilang hewan yang murah tapi perawatannya nggak sama sekali. Dan kalau misalnya kalian benar-benar suka, sebaiknya kalian bikin dan mengikuti standar seperti ini. Dan banyak sih kalau misalnya kalian nggak mau yang kayak gini, kalian juga bisa ganti misalnya akrilik jadi kayu atau jadi yang kaca gitu. Bebas, nggak harus akrilik, tapi ikutin saja standar. Kalau mau pakai box container itu juga boleh banget, yang gede, yang sekitar berapa liter gitu. Pokoknya yang super gede itu juga boleh banget. Tinggal kalian isi burrownya yang banyak dan tinggi, dan jogging wellnya ikutin sesuai standar. Nah, bagi teman-teman yang mau beli ini sorghum yang warna merah, warna hitam, yellow foxtail, millet, dan white sorghum, itu semua ada di Tokopedia dan Shopee kita. Jangan lupa order. Selain itu kita juga ada makanan hamster. Oke guys, sekian video dari Owner Pets tentang
hamster. Mungkin next on Elpets akan bahas lagi tentang yang lain, mungkin tentang bedding atau tentang sakit penyakit atau tentang yang lain. Oke. Sekian video dari on Elpets, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan. Jangan lupa subscribe YouTube channel on Elpets, like, comment dan subscribe, jangan lupa. Bye bye.